Satreskrim Polres Batanghari berhasil mengungkap kasus penggelapan dana nasabah di Bank BRI Muaro Bulian. Dan diduga pelakunya ialah mantan dari teller bank tersebut. Dan diduga terjadi melakukan penggelapan tersebut sejak tahun 2017 lalu. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Aksi nekat dugaan menggelapkan uang nasabah Bank BRI KCP Muara Pulian sebesar 1,5 miliar rupiah yang dilakukan mantan teller BRI KCP Muara Pulian dengan modus program simpanan hadiah langsung. Sebanyak 11 nasabah menjadi korban penipuan N, di mana uang hasil penggelapan tersebut telah dikembalikan sebesar 4,75 juta rupiah dan 1,1 miliar lainnya habis digunakan oleh terduga pelaku N. Ibtu Geger Mahdi, Kanit Pidum Satreskrim Polres Batanghari, membenarkan bahwa N, yang merupakan mantan karyawan Bank BRI Kantor Cabang Muara Pulian, yang sebelumnya menjabat sebagai teller, melakukan penipuan dan penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah. Tersangka N memulai aksi penipuannya sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu. Setelah diketahui, pelaku kemudian berhenti bekerja di Bank BRI KCP Muara Pulian. Selanjutnya, pada 29 September 2022, manajemen Bank BRI KCP Muara Pulian melaporkan N ke Satreskrim Polres Batanghari hingga N berhasil diamankan polisi dan mengakui perbuatannya. Bahwa telah terjadi dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan. Mengajak para nasabah dijanjikan dengan sistem ada simpanan hadiah langsung. Jadi beberapa nasabah itu dia bisa ambil dana nasabah sekitar 1 miliar 535 juta rupiah dari 11 orang nasabah, dari 11 orang korban. Yang dia ambil 1 miliar 535 juta rupiah tersebut ada memang sebagian yang sudah kembalikan kepada para korban. Sedangkan yang 1 miliar 70.000 rupiah habis ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu keterangan dari si sudah kami tetapkan tersangka ini. Sudah dapat. Iya. Namanya kita sudah tetapkan di tersangka dan sore kemarin kita sudah ambil keterangan dan dia mengakui perbuatannya itu. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis pasal 374 KUH Pidana tentang penggelapan dalam jabatan serta pasal penipuan dan undang-undang perbankan. Karena pelaku beraksi saat masih berstatus sebagai karyawan di Bank BRI dan berhenti dari karyawan BRI saat ketahuan sekitar tahun 2020. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 6 tahun kurungan penjara. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.